Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini membawa saya singgah ke Masjid Agung Pemkab Deli Serdang. Masjid Agung Pemkab Deli Serdang terletak di Tanjung Garbus, kawasan perkantoran Pemkab Deli Serdang. Desain masjid menggambarkan kekokohan, keindahan, dan kekasan daerah masyarakat Deli Serdang dan berbagai ornamen khas Timur Tengah. Struktur bangunan terdiri dari tiga tiang besar dan satu kubah dom yang melambangkan lapas Allah. Masuk ke dalam masjid dapat melalui tiga buah pintu gerbang. Pintu masuk berukuran besar dari kayu jati, dilapisi dengan kuningan dan ukiran kaligrafi di setiap pintunya. Namun lebih nyaman masuk melalui lorong di bawah tiga tiang besar, di mana tersedia tempat wudhu dan kamar mandi yang bersih dan banyak. Hal ini memudahkan jamaah untuk menunaikan ibadah di masjid ini. Di bagian dalam masjid, terdapat beberapa bagian yang digunakan sebagai tempat ibadah. Tempat sholat laki-laki ada di depan, dan tempat sholat perempuan ada di belakang yang dipisahkan oleh satu partisi. Terdapat juga tempat sholat di lantai dua yang agak dekat ke langit-langit kubah. Juga terdapat ruang lainnya berupa serambi dan teras yang dapat digunakan untuk beristirahat. Sebelumnya, masjid ini adalah areal dari Masjid Al-Ikhlas yang dikelola oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Berada di atas tanah seluas sekitar 1,8 hektar, masjid ini dapat menampung sampai 1.500 jamaah. Keindahan masjid semakin terasa di malam hari. Gradasi warna yang terpancar sangat memesona dan menggetarkan hati yang memandang, seakan memancarkan keagungan Sang Khalik dan kekecilan makhluknya. Sungguh, masjid ini menjadi penyejuk hati bagi Sang Kelana di dunia yang fana. Sekian perjalanan kali ini. Semoga persinggahan ini memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.